bayar. Dingin, dingin, botak bos, oh ya gambarnya bagus ya, oh semut, cepur, masih buat dibayar nih kepiting, ger ya, besar bos, pitingnya besar. Klik tombol loncengnya ya, sama subscribe. Kita lagi melihat mantas bud, mencari udang saat siang hari bos. Kalau kemarin-kemarin tuh bikin videonya malam hari bos. Ini kebetulan mantas bud hari ini atau siang ini berburu udang di sungai dengan perangkap ancom, makanya dia lagi nyoting bos, nyoting mantas bud. Kayak apa ya, ini lokasinya masih di sekitar kampung saya bos, itu tepatnya di Sungai Ciburu, sungai perbatasan antara desa saya dengan desa tetangga bos. Mari bos kita lihat bos. Super, ya ya. Dingin, dingin, botak bos, oh ya gambarnya bagus ya, oh semut, cepur, masih buat dibayar nih kepiting. Ger ya, besar bos, pitingnya besar, dapat dua. Ikat.
bisa mono organnya piramid. Harus betul dijual. Ya, kalau kiloan, satu kilo 100. Satu kilonya 100. Yang ukuran segede kuen ya. Kue lima sakilo ini berang isi, kira-kira piring sing ukuran gede samono. Yang paling kep, yang kurang tel. Nah, telu isi, telu papat ya. Tiga biji atau empat biji. On. Satu kilo. Satu empat on. Lumayan ya, lur kepiting bau, urang kili. Urang sih gua. Yang awan. Kepitingnya tuh banyak, banyak bos. Oh, besar besar. Awas bos, ngeceng-ngeceng. Nah itu bos gangguannya kalau saat musim penghujan itu rumput ngeceng-ngeceng apa? Pohon ngeceng-ngeceng itu pada hanyut terbawa oleh arus air. Jadi kalau nggak dikorek-korek, nanti masuk semua ke perangkap. Makanya kalau ada tumbuhan eceng-eceng hanyut, Mas Dasmu itu langsung sikap, langsung ngorek-ngorek. Cara bahasa Cirebon ya, langsung ngorek-ngorek. Supaya orang masuk di perangkapnya Mas Dasmu. Ceng-ceng ake, pampers ake, pokoknya kayak Vietnam, Thailand, kayak gitu. Oh, dulu bos di sana tuh bos hasilnya tuh piting dapat satu rinjing tuh, walaupun ukurannya bervariasi, ada yang besar ini, besar ini, harga ada harganya nih. Kepiting kayak gini kalau dijual satu kilonya kata Mas Dasmut itu 100.000 yang ini satu kilonya muat atau isi 4 ekor lah, 4 ekor atau 3 ekor kayak gini nih 100.000. kalau yang semacam kroyo, semacam gini, ini kroyo namanya, kalau jual ke pengepul kata Mas Dasmu itu 1 kilonya 30.000, pengepulnya dijual ke pengkonsumsi 35 1 kilonya tuh. Itu udangnya dapatnya bos, udangnya tuh dapatnya sedikit. Kalau pasang perangkap ancos yang hari itu udangnya dapat sedikit, cuman kalau siang hari itu nyarinya itu kepiting. Kalau musim kepitingnya itu berangkatnya siang hari, nyarinya nyari kepiting. Diangkat lagi bos, cengacengnya banyak kata Mas Dasmud, makanya langsung diangkat lagi. Kalau nggak diangkat lagi nanti kemasukan ceng-ceng perangkapnya tuh, ikan bosonya tuh ada, udangnya tuh ada yang masuk tapi nggak banyak. Kalau siang hari kayak gini bos, soalnya kan kalau udang itu banyaknya saat malam hari, soalnya udang sendiri kan binatang atau hewan nokturnal lah, hewan yang beraktivitas pada malam hari. Tuh tadi pengayaran tadi bos, lumayan tadi tuh saat ada kepitingnya tuh. Tuh ikan belayarnya bos, ada Melayu, ikut belayar ke Melayu pondok mud. Apa mana mud, kepiting mana kepiting ake bos, lembut cilik buang maning mud, dirilis mud lumayan deh, juga wani payu je bos, payu bos kecil besar diambilin semua.
kecil di ya kita dibuang boy yang mana ada patur aja bos cari mas tas mute karena ada temannya jadi kecilnya dibawa kalau nggak ada temannya dilempar lagi dirilis lah makanya itu lagi diikat walaupun kecil tapi ada temannya buat imbu-imbu lah cari wong losari ini tarikan Miki ya pemut tarikan Miki bos walaupun baru kecemplung di cemplungan ke air cuman ecengnya banyak lagi di ambilin udang tapi saya dilihat tapi kurang kebujo bosone ana belum manji ana iwak bosone oh sepi kok macam anda lewat dengan mood amin mohon kemudiannya macam-macam ngakak ya bos, iya di film gua aku bos ceng-ceng ya bos pada kentir ke laut tuh Ari Samsudin sungkan mana semua cengal borat di pas kurangnya sih lakap ya, kurangnya sih lakap sedikit ya ya maka tapi jam pira di samponnya ke mana sebut maka jam 6 jam 6 pagi bos dapat segini sekitar 1 kilo kurang ya atau lebih lah 1 kilo lebih kurang sih mau udangnya udang lembut ya mana sebut cara mengulas hari ini kok udang rebon gagar lah Mandas mun makin gagah bos. Mak kue pondoknya nampak dake. Kue mainan anak-anak digantung. Kayaknya mainan anak-anak yang hanyutan dari sungai itu digantung oleh Mandas mun buat hiburan supaya nggak ngelamun saat milu orang mandang badak. Oh, apa kue? Iwak poso bos. Aduh, iwak poso bos. Kue sing darane iwak poso ku. Iwak poso bos. Pelak. Ikan kakap ya oli ya. Ikan kakap kecil. Poso. Poso gedang kue ya. Iya. Ikannya banyak. Ikan kakap ya oli. Ikan kakap kecil ukurannya. Namanya gak cablikan lah. Apa mana gue? Belut. Jangan-jangan ya? Iya. Yuk jangan-jangan anak. Plastik anak bos. Anak. Pampers ada. Pampers anak. Oh, ada awan si katon gue ya. Oh, ceng-ceng gondok. Wis kayak nimpiat nambah wis iya. Ceng-ceng gondok. Kali ini ditutup oleh ceng-ceng. Oh, dibuang maning ya. Gue anu. Gue rumpon. Kurang ya kurangnya tuh kita besar-besar
Ini bisa kan luruh urangnya pasang perangkap ya. Awan kepri ya gue. Cari kepiting. Oh, cari kepiting. Bengi yang beli bengi, bengi mah beli bengi. Udah berangkat. Oh, malam harinya nggak berangkat. Nggak ada surut. Saat malam harinya nggak ada surut. Jadi ada surutnya saat pagi hari, makanya pementas semut dari udangnya pagi hari. Pagi hari. Berarti lagi musim baratan ya, Ki? Iya, barat. Tapi anginnya durung pati ya, teka ya, orang belum gede. Datang. Belum datang sih anginnya, masih anuk mah, masih tertahan di Kabupaten Cirebon ke angin baratnya. Belum nyampe ke Desa Melaka, angin baratnya. Be. Dari mentas semutnya, angin baratnya belum datang, Ki. Biasanya wis angin baratnya santer guys kenceng, tapi kayak jam semene kayak angin baratnya turun teka, kayaknya angin baratnya si jualan atau masih mampir lah di Kabupaten Cirebon.